Beginilah kondisi kediaman Wali Kota Cimahi Ajay M. Priyatna Sabtu pagi pasca OTT KPK terhadap Wali Kota Cimahi terkait kasus perizinan perluasan salah satu rumah sakit di Kota Cimahi. Di dalam kediamannya tidak terlalu banyak aktivitas penghuninya, hanya terlihat sejumlah petugas kebersihan tengah membersihkan halaman belakang rumah Wali Kota. Selain itu di halaman depan tepatnya garasi terlihat sejumlah kendaraan mewah terparkir termasuk kendaraan dinas Ajai berplat nomor D1T yang berderet di antara kendaraan lainnya. Dengan kasus dugaan korupsi yang melibatkan wali kotanya tersebut warga di sekitar kediaman Ajai mengaku sangat prihatin dan kecewa. Oh, belum pernah, belum pernah. Cuma ya lihat, lihat ke luar aja belum pernah tetangga tetangga gitu ya, tapi dengan tetangga seperti apa pak suka ada komunikasi atau seperti apa? tetangga ada belum pernah komunikasi sama tetangga Bapak belum pernah ya hadir undangan hmm. undang seperti itu hmm. ya, tapi nggak pernah masuk ke warga ke sini terus di mata bapak sendiri ini wali kota ini gimana nih Yang saya tahu hmm. pertama itu ya, saya kalau saya baik sih hmm. saya saya nggak tahu buruk-buruknya hmm. cuma baru tahu sekarang Warga Cimahi pun berharap Kasus yang menimpa pemimpinnya tersebut tidak kembali terjadi di kemudian hari. Terlebih dua pemimpin Kota Cimahi sebelumnya pun terjerat kasus yang sama yakni korupsi. Algi Muhammad Givari, Bandung TV.